Assalamualaikum, hai Indonesia. Belum cukup dengan Samsung Galaxy M23 5G yang baru saja dirilis beberapa waktu yang lalu, Samsung Indonesia kini sudah merilis varian di atasnya lagi, yakni Samsung Galaxy M33 5G secara resmi di daratan Indonesia. Samsung Galaxy M33 5G sendiri hadir dengan sejumlah spesifikasi yang cukup identik dengan Samsung Galaxy M23 5G. Seperti layar, Samsung Galaxy M33 5G juga kembali menyajikan konsep Infinity V Display. Layarnya identik membentang seluas 6,6 inci beresolusi Full HD Plus dan juga masih menggunakan panel layar berjenis PLS TFT atau sejenis IPS LCD. Itulah mengapa smartphone ini masih menempatkan sensor fingerprint-nya di bagian samping. Untung saja layar Samsung Galaxy M33 5G tetap mendukung refresh rate layar mencapai 120Hz. Sementara di bagian belakang, back cover Samsung Galaxy M33 5G juga nampak elegan dan minimalis. Namun kameranya kini memiliki bentuk persegi membulat dengan penempatan lensa secara simetris. Tentu saja back cover ini juga masih terbuat dari bahan polikarbonat alias plastik dengan jumlah pilihan warna. Kembali ke kamera tadi, Samsung Galaxy M33 5G kini memiliki total 4 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 50MP. Ada pula kamera ultrawide yang sayangnya memiliki resolusi lebih rendah yakni 5MP, serta 2 kamera lagi beresolusi 2MP yang berfungsi sebagai kamera makro dan kamera depth sensor. Sementara kamera depannya beresolusi 8MP. Kamera ini sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30fps. Bagian yang cukup mengejutkan adalah dapur pacunya. Yap, Samsung Galaxy M33 5G diotaki oleh prosesor buatan Samsung sendiri, yakni Exynos 1280. Prosesor serupa yang juga digunakan pada Samsung Galaxy A53 5G. Ini merupakan prosesor yang telah terbuat dengan fabrikasi 5 nanometer yang tentunya akan hemat daya serta telah mendukung jaringan 5G. Samsung Galaxy M33 5G hadir dengan 2 pilihan memori yakni RAM 6 dan 8GB serta memori internal 128GB. Di sektor daya, Samsung Galaxy M53 5G juga ditopang dengan kapasitas baterai yang sama yakni mencapai 5000 mAh lengkap dengan teknologi pengisian berdaya maksimal 25 watt. Namun Samsung Galaxy M33 5G masih menggunakan single speaker, masih ada jack audio serta NFC. Untuk harga, Samsung Galaxy M33 5G dijual dengan harga promo Rp3.799.000 untuk varian 6/128GB serta Rp3.999.000 untuk varian 8/128GB. Dan berikut ini adalah harga normalnya. Baiklah, bagaimana menurut kalian? Dengan tampilan, spesifikasi, serta harga yang ditawarkan, sanggupkah Samsung Galaxy M33 5G ini melawan dominasi kompetitor seperti Redmi Note 11 series dan Realme 9 series? Tulis di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.